daripada situ, okay, kau nak dah kaki kanan dia, tight sikit. Tight sikit, okay, jangan tight sangat, one sikit je. Okay, macam tu, okay. Kau tinggal pen je, dah cukup-cukup, tanya sini. Okay, sini ya. Jadi kau follow dia. Okay, kau follow eh. Ini kau tight eh. Ah, tight susah, susah. Kau wide sikit. Ah, wide sikit. Ini susah kau nak follow. Ah? Okay, ni kan. Okay, follow, follow. Yang kosong belakang sana. Ambil pelari saja. Belakang kosong. Sekali cuba letak tangan dulu. Letak tangan ya. Kat lens. Oh, kat sini letak lens. Okey, kalau tu eh. Okey. Kalau kau tak tangan ni kau white sikit. Nanti tak bisa nak apa. White sikit, ya. White sikit. Okey, dapat Ronaldo. Okey, white lagi, white lagi. Ah, jangan white sangat. Susu, kau dia tinggal dulu. Okey, cukup. Okey, follow eh. Mama depan tak? Mamanya? Mamanya? Sekat polisi? Okey, boleh tahu, boleh dalam sikit ni? Boleh dalam sikit ni?
Okey, situ kalian dapat gol. Okey, camera dapat gol tak? Tak apa, maksudnya dapat tak? Okey, tengok shot dulu. Okey, white lagi habis, boleh? Ah, white lagi sikit. Sampai nombor 7 lah last. Nombor 7 lah kan? Tak ada macam 7, 8. 8, okey, macam ni, okey, sini bang. Ah, sini nak. Abang sini. Okey, tak apa, saya nak abang lock je. Berikut adalah persyarat. Okey, tinggal sikit bang, tinggal sikit. Tinggal sikit bang. Sikit tinggal. Pantang pun main oleh peserta bank satu boleh bang. Apa dia? Doktor. Nombor 8, 188 depan. Okey, kalau boleh abang belakang sikit. Yang 1, 2 meter. Abang ke depan sikit. Jauh sikit. Kita kamera depan lagi. Maksudnya, telek abang putus lah. Tapi saya nak lock kamera. Dari Abu Hashim. Dari UPNN. Bukan, shot tadi sama. Tapi abang tol, abang bawah, tolong tu nanti buat ke depan lagi. Lorinda Ramli. Faham tak mana saya? 3.76 meter. Sekarang ni kat sini dapat jalan kan? Abang depan sikit kan? Bawa ke depan lagi. So kita dapat jauh sikit betul. Ya, telek tak dapat apa. Tapi saya nak lock je macam ni. 4.5 ke depan lagi. Abang buat ke depan lagi. Maksudnya 3.40. Masa maksudnya abang ada lagi tempat ke depan. 3.03 meter. Tahu, saya dah abang jauh lagi. Dah ke depan lagi. Ke depan sikit lagi. Sekampar dari USM. Abang buat lagi ke depan. Telek akan putus. Telek akan putus tak apa. Wanita veteran. Sebab saya nak zeti elok. Dapatkan sampai nombor 8 tak? Nombor dapatkan sampai 8. Itu tujuan ke depan. Okey, rekod tu abang bawa ke depan lagi. Maksudnya tempat yang tadi, tempat tadi, yang mula-mula tadi. Okey, tapi dekat sikit, dia tak adalah jauh sangat. Tak apa. Okey, abang kembali dapatkan telek balik. Balik telek. Okey, dapat sangat. Okey, telek dengan okey, abang dengar. Okay, sekarang ni telek kat situ dapat. Okey, abang kembali tempat tadi. Tapi jangan jauh sangat, dekat sikit. Saya nak dia depan sikit lagi. So abang bawa lah tripod tu ke depan sikit ni. Right? Ya, yeah, habis yang tadi yang mula-mula tadi. Oh, jumlah mana? Oh, jauh lagi. Oh, last lah. Okay lah, tak apa. Okay. Tapi dapat, sampai dapat ke 8. White sikit. White lagi, white lagi. Okay, cukup. Ni apa punya? Okay. Tak, sebab dia kacau dengan ni. Tekong ni. Dia masuk sekali. Masuk sekali? Dekat tekong ni. Tekong ni masuk. Ke live mana? Ya. Apa dia? Ini okey. Let's okey. Okey, lock ni dia bang. Okey, lock saja ke supaya orang tak tanggal ni. Okey, lepas tu yap ni. Yap tengok starting yap. Apa perlukan apa? Kan nak main out lah. Kita tengok ya. Kita suruh aja. Okey ni satu kan. Okey fokus tengok. Betul, fokus tak? Padahal ni YB tengok. Dah white ke belum? Cuba white tengok. Okey, jangan white sangat. Medium. Jangan white sangat. Agak-agak. Lain putih dengan lain putih je. Okey, stop. Okey, white sikit lagi. Tak nak. White sikit lagi. White lagi sikit. Slow sikit. Lagi sikit. Okey, stop. Okey, macam ni lah. Macam ni. Masa dia mula-mula nak sensing apa tu, boleh tak? Tapi apabila dia dah sampai, dia dah ready on your mark tu.
Peminat olahraga sekalian, acara balapan yang akan berlangsung sebentar lagi. 2000 meter wanita senior veteran dan wanita veteran peringkat akhir. Sama-sama kita saksikan. Baru saja dilepaskan peserta bagi acara 2000 meter wanita senior veteran dan juga wanita veteran. Untuk mengetahui peserta yang mengambil bahagian dalam acara ini, wanita senior veteran terdiri dari C225 Dr. Chong Yi Siu dari USM, E417 Norida Betty Mamasha dari UTM, K924 Maria anak kepada Rentis dari Unimas, peserta L1021 Dr. Fariba Husin Abadi dari UPSI, E416 Dr. Zuriah Hati Muhammad Yunus dari UTM, dan M1113 Aznul Syam Saleh dari UTM, dari L1019 Dr. Kamini anak perempuan Kanapati dari UPSI, D342 Syarifah Mardia binti Syed Ardan dari UPM, dan A024 Norita Azmi dari UM. Sama-sama kita saksikan peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam acara 2000 meter wanita senior dan veteran akhir.
Berikut adalah keputusan rasmi bagi acara melontar peluru lelaki senior. Tempat pertama dimenangi oleh peserta T1702 Adi Alipudin Husin dari Uniza 10.93 meter. Tempat kedua S1606 Anan Wiraj, anak lelaki Camrong dari Unimap 9.85 meter. Tempat tiga F501 Wan Muhammad Faik Wan Abdul Malik dari UITM 9.28 meter. Tempat keempat A006 Hairun Nizam Alimi dari UM 9.20 meter. Tempat kelima
WW2003 Yunus Ismail dari UPNM 884 meter. Tempat keenam di 300 Asmaidi Azli bin Asaruddin dari UPM 858 meter. Tempat tujuh B106 Muhammad Arif Yatim dari UKM 840 meter. Dan tempat lapan di 308 Muhammad Aiman Muhammad Daud dari UPM 828 meter.
Berikut merupakan keputusan rasmi bagi acara lompat jauh kategori wanita senior. Tempat pertama di 334, Norliana binti Kamarudin dari UPM dengan 5.30 meter. Tempat kedua, T1706, Nik Shuhaibah Jawiyah binti Jusuf dari UNIZA 3.62 meter. Tempat ketiga, S1625, Nur Haslinda binti Muhammad Hussein dari UNIMAP 3.58 meter. Dan tempat keempat, WW2016, Nur Jannah binti Mustafa dari UPNM 3.14 meter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke sesi penyampaian hadiah bagi sukan olahraga dalam kejohanan Sukan Staff Universiti Malaysia Sukum kali ke-44 tahun 2022 bertempat di Stadium Uniten Bangi, Selangor. Dan nampaknya semua para pemenang kita untuk sesi ini sudah mula masuk ke padang. Dan bagi menggunakan penyampaian hadiah kepada pemenang, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azizi Zakaria, pengarah kampus kejuruteraan Universiti Sains Malaysia USM, diringi oleh Puan Nur Zatul Hakimah Mahmud Mahayudin, penolong pendaftar Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, untuk menyempurnakan sesi penyampaian hadiah. Dipersilakan. Baik, sesi penyampaian hadiah kita mulakan terlebih dahulu bagi acara 5,000 meter lelaki senior. Dipersilakan pemenang pingat gangsa Muhammad Hazrik bin Awang dari UiTM dengan catatan masa 18 minit 55.9 saat. Bagi pemenang perak dipersilakan Dr. Muhammad Rozi Kasim dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan catatan masa 18 minit 23.1 saat. Kita menjemput terlebih dahulu juga tempat keempat, Muhammad Zaim bin Hashim dari UTM dengan catatan masa 19 minit 38.2 saat. Dan tempat kelima, Muhammad Azlin bin Selamat dari UTHM dengan catatan masa 19 minit 38.3 saat. Dan pemenang pingat emas dipersilakan Andre Downey dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan catatan masa 18 minit 84 saat. Seterusnya kami menjemput tetamu kehormat kita yang berbahagia Profesor Datuk untuk bergambar terlebih dahulu untuk sebelum kita meneruskan acara yang seterusnya penyampaian hadiah. Ya. Tanah diucapkan. Kita teruskan dengan acara yang seterusnya, iaitu acara lompat jauh wanita veteran. Dipersilakan pemenang pingat gangsa Norinda Ramli dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP
dengan lompatan sejauh 3.76 meter. Seterusnya pengat perak dipersilakan Nurdahidayu Abdul Hashim dari UPNM dengan lompatan sejauh 3.87 meter. Dan pemenang pengat emas dipersilakan Dr. Esther Salimon dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan lompatan sejauh 4.12 meter. Sekali lagi kita minta yang berbagai Dato' untuk bergambar terlebih dahulu. Tahniah diucapkan. Seterusnya kita ke acara melontar peluru senior lelaki. Tempat ketiga atau gangsa dipersilakan Wan Muhammad Faik, Wan Abdul Malik dari UiTM dengan jauh sebanyak 9.28 meter diminta wakil. Seterusnya pengat perak dipersilakan Anan Wiran, anak lelaki Camrang dari Unimap dengan lontaran sejauh 9.85 meter dipersilakan juga wakilnya. Dan pengat emas dipersilakan Adi Alifudi Hussein dari Uniza dengan lontaran sejauh 10.93 meter. Kita teruskan dengan sesi bergambar sebelum kita ke acara seterusnya. Seterusnya acara merejam lembing dipersilakan pemenang pingat perak Dr. Wan Muhammad Zakri bin Wan Abdullah dari UTM. Dan lontaran sejauh 22.29 meter dan pemenang pingat emas dipersilakan Syamsuddin bin Said dari Universiti Malaya dengan lontaran sejauh 27.85 meter. Majlis ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Zakaria, pengarah kampus kejuruteraan Universiti Sains Malaysia atas menyempurnakan sesi penyampaian hadiah sebentar itu tadi.
Peminat olahraga sekalian, acara balapan yang akan berlangsung sebentar lagi. Marilah kita saksikan acara 100 meter wanita veteran separuh akhir 1. Thank you.
Seterusnya akan berlangsung acara 100 meter kategori wanita veteran peringkat separuh akhir dua. Berikut diumumkan keputusan rasmi bagi acara 5,000 meter lelaki veteran akhir. Tempat pertama, C208 Khairuddin Daud dari USM. Catatan masa 20 minit 49.5 saat. Kedua, K913 Hadi Suntol dari UNIMES. 21 minit 22.4 saat. Tempat ketiga, K901 Zulkarnain Saring dari UNIMES. 21 minit 23.7 saat. Keempat, P1301 Muhammad Rudi Yaakob dari UTEM, 22 minit 31.8 saat. Kelima, S1609 Muhammad Syafi'i bin Laidi UNIMES, 23 minit 01.1 saat. Keenam, B111 Muhammad Hafiz Ahmad Zulkifli dari UKM, 23 minit 29.9 saat. Ketujuh, M1104 Syahrizal Idris dari UTHM, 23 minit 47.5 saat. Dan tempat ke-8, H706 Muhammad Noramzi Muhammad Halimi dari UIM, 24 minit 24.2 saat.
Seterusnya akan berlangsung acara 100 meter kategori lelaki veteran separuh akhir satu. Keputusan rasmi bagi acara 5,000 meter lelaki senior veteran. Tempat pertama, C213, Jagatiswaran dari USM, 20 minit 15.2 saat. Kedua, K915, Abdul Rahman dari Unimas, 25.07.1 saat. Ketiga, H701, Dr. Samsudi Muhammad Noor dari UIAM, 25 minit 52.6 saat. Tempat keempat, F505, Nur Izam Sami dari UITM, 26 minit 23.5 saat. Kelima, WW2011, Naraya Wasami dari Aruna Salam dari UPNM, 26 minit 26.9 saat. Tempat keenam, E409, Mawawi Muhammad Saleh dari UTM, 27 minit 04.1 saat. Dan tempat ketujuh, WW2010, Abdul Razak Muhammad dari UPNM, 27 minit 26.9 saat. Seterusnya keputusan rasmi bagi acara 2,000 meter wanita veteran akhir. Tempat pertama, L1019, Dr. Kamini anak perempuan Kanapati dari UPSI, 9 minit 29.5 saat. Kedua, E414, Aznul Syam Saleh dari UTM, 9 minit 44.2 saat. Ketiga, A024, Norita Azmi dari UM, 9 minit 56.9 saat. Dan tempat keempat, D342, Sharifah Malia binti Said Harden dari UPM, 13 minit 15.4 saat. Seterusnya, keputusan rasmi bagi acara 2,000 meter wanita. Tempat pertama, C225, Dr. Chong Yi Siu dari USM, 9 minit 10.1 saat. Kedua, L1021, Dr. Fariba Hussein Abadi, UPSI, 10 minit 17.6 saat. Ketiga, W1113, Tan Lai Wai dari UTHM, 10 minit 17.9 saat. Keempat, E416, Dr. Zurahati Muhammad Yunus, UTM, 10 minit 59.6 saat. Kelima, K924, Maria, anak kepada Rantis dari Unimas, 11 menit 24.7 saat. Dan tempat keenam, E417, Noriadah Muhammad Shah dari UTM, 13 menit 57.9 saat. Seterusnya keputusan rasmi bagi acara 100 meter wanita veteran akhir. Separuh akhir satu. Tempat pertama, K922, Lidiana Roslan dari Unimas, 14.75 saat. Kedua, C219, Norbaiz Zura Zulkifli, USM, 15.04 saat. Ketiga, D341, Hadiah Sandi, UPM, 16.44 saat. Keempat, S1631, Norinda Ramdi, Unimas, Unimap, 16.69 saat. Dan tempat kelima, Nuruliana Rokman, UPNM, 17.45 saat.
Seterusnya, acara 100 meter kategori lelaki veteran separuh akhir 2. Seterusnya akan berlangsung acara 100 meter kategori wanita senior separuh akhir 1.
keputusan rasmi bagi acara 100 meter wanita akhir Asbar akhir 2. Tempat pertama B125 Dr. Esther Salimun dari UKM. Dia mencatatkan masa 14.84. Kedua WW2020 Dr. Nur Hafizah Hafzah dari UPNM 15.31. Ketiga E412 Nur Suzana Adizan Jasmi dari UTM 15.55. Dan tempat keempat Nur Iliana Muhammad Nur B1912 dari KPT 20.69. Seterusnya, acara 100 meter kategori wanita senior peringkat separuh akhir 2. Keputusan rasmi bagi acara 100 meter lelaki. Lelaki veteran akhir. Separuh akhir 1. Tempat pertama E401 Muhammad Fitri Amir bin Ramli dari UTM 12.5. Tempat kedua Abdul Haki bin Ibrahim peserta S1611 dari UNIMAP 12.81. Ketiga peserta P1306 Azhar Aziz dari UTEM 12.85. Keempat K909 Saidi Bakir dari UNIMAS 12.97. Kelima 211 C211 Muhammad Kamal Kiria dari USM 13.21. Dan tempat ke-6 B114 Mior Sony Hilmi Mior Saplin dari UKM 13.32.
Berikut adalah keputusan rasmi bagi acara 100 meter lelaki veteran perahai kedua. Tempat pertama dimenangi oleh peserta S1612 Nazmizan Muhammad dari Unimap 12.83. Kedua A013 Ramis anak lelaki Kedirada dari UM 13.03. Ketiga K914 Tushairi Sajili dari Unimas 13.23. Keempat E404 Zul Helmi Muhammad Razali dari UTM 13.36. Tempat kelima C210 Syahril Ahmad Husaini dari USM 13.77. Dan tempat keenam D234 Muhammad Zali Hamid dari UPM 13.87. Seterusnya keputusan rasmi bagi acara 100 meter wanita senior Farai 1. Tempat pertama dimenangi oleh Nur Ain Zawawi Zailani dari UKM 15.05. Tempat kedua Nur Haslinda Muhammad Husin Unimap 15.68. Ketiga Nadia Sazdina Abdul Wahid USM 15.98. Keempat Nur Aina Sofia dari KPT 16.52. Kelima Saza Sapuana Syahudin dari UPM 16.66. Keenam WW2016 Nur Jannah binti Mustafa UPNM 16.96. Dan tempat ketujuh di 336 Syazaizatul Lisa Abdul Sani dari UPM 17.27. Thank you.
Seterusnya akan berlangsung acara 100 meter kategori lelaki senior peringkat separuh akhir satu. Seterusnya keputusan rasmi bagi acara 100 meter wanita senior separuh akhir kedua. Tempat pertama K921 Nur Aziza Isa dari Unimas 14.43 saat. Kedua T1706 Nek Suhaiba Juria binti Juso dari Uniza 15.28 saat. Ketiga B120 Nur Mahira Muhammad UKM 15.39 saat. Keempat C216 Syahira Balkis dari USM 17.39 saat. Dan tempat kelima Nur Asmah Muhammad Noh dari KPI 18.92 saat.
Seterusnya, acara 100 meter kategori lelaki senior peringkat separuh akhir 2. Keputusan rasmi bagi acara merejam lembing lelaki senior akhir. Tempat pertama dimenang oleh peserta F501 Wan Muhammad Faik bin Wan Abdul Malik dari UiTM dengan jarak rejaman 40.39 meter. Tempat kedua R1005 Fakrul Islami Muhammad Nur dari UPSI 39.59 meter. Tempat tiga di 307, Muhammad Nazrul Anis dari UPM, 38.77 meter. Keempat, B104, Muhammad Hanafi Mahmud dari UKM, 38.46 meter. Tempat kelima, WW2002, Yunus Ismail dari UPNM, 36.16 meter. Tempat keenam, M1103, Amirul Bahri Kamdin dari UTHM 33.92 meter. Tempat tujuh, Muhammad Ramdan bin Ngatimin dari UM 31.65 meter. Dan tempat lapan, S1606 Anwar anak lelaki Chamrong dari Unimas 29.13 meter.
sila ambil perhatian kepada pengurus pasukan serta para atlet, terutama atlet 800 meter wanita veteran. Acara ini sepatutnya yang dipertandingkan di peringkat separuh akhir akan diteruskan ke peringkat akhir, di mana acara ini akan dipertandingkan pada petang nanti. Berikut adalah peserta yang akan bertanding di peringkat akhir bagi acara 800 meter wanita veteran. B124 Mastura Abdul Razak dari UKM. A021 Durga Dewi anak perempuan Supaya dari UM. WW2018 Dr. Nur Syuhada Muhammad Syukri dari UPNM. E414 Asnur Syam Saleh dari UTM. S1632 Nurul Huda Hashim dari UNIMAP. L1019 Dr. Kamini anak perempuan Kanapati dari UPSI. C225 Dr. Chong Yi Siu USM. Peserta B126 Rosmawati Hassan dari UKM. Dan F511 Siti Sarah Adam Wan dari UITM. Peserta yang saya umumkan tadi adalah peserta yang akan bertanding di peringkat akhir bagi acara 800 meter wanita veteran. Sila ambil perhatian. Seterusnya, saya umumkan keputusan rasmi bagi acara melempar cakra wanita veteran peringkat akhir. Tempat pertama dimenangi oleh peserta E418 Saliza Mama Yunus dari UTM dengan catatan lemparan sejauh 25.10 meter. Tempat kedua di 344 Siti Salmi Idris dari UPM 21.34 meter. Tempat ketiga S1628 Azida Azizan dari UNIMAP 19.39 meter. Tempat keempat L1020 Zaya Hasra Cirus dari UPSI 18.25 meter. Pemenang kelima T1708 Asma Muhammad Jaafar Uniza 17.91 meter. Tempat keenam D338 Nur Zaini Abdul Rahim UPM 17.81 meter. Pemenang ketujuh T1709 Nurul Izziani Muhammad dari Uniza 17.49 meter. Dan pemenang ke-8 M1140 Ismahani Samsudin dari UTHM 17.20 meter. Keputusan rasmi bagi acara melempar cakra wanita veteran akhir.
Pembina olahraga sekalian, acara yang akan berlangsung sebentar lagi. Acara 800 meter yang sepatutnya bertanding di peringkat separuh akhir. Acara ini akan diteruskan sebagai acara akhir. Jadi sama-sama kita saksikan 800 meter lelaki senior akhir. Baru saja dilepaskan peserta 800 meter lelaki senior akhir. Peserta yang mengambil bahagian WW2008 Dr. Faizal Abdul Manap dari UPNM. C202 Muhammad Salihuddin Muhammad Noor dari USM. E401 Muhammad Zaim Hashim dari UTM. D304 Adib Adnan dari UPM. H702 Muhammad Fazwan Fauzi UIAM. B102 Muhammad Nakib Haikal Abdul Rahman dari UKM. S1603 Muhammad Fadil Azizi dari UNIMAP. Peserta L1002 Muhammad Farid Rahimi Hider dari UPSI. B108 Muhammad Syafiq Muhammad Ali dari UKM. A001 Muhammad Hamzah Darimi Nawawi dari UM. S1602 Muhammad Fafiz Mansur UNIMAP. D311 Muhammad Taif Tong UPM. Peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam acara 800 meter akhir lelaki senior. Seterusnya keputusan rasmi bagi acara 100 meter lelaki senior separuh akhir 1. Tempat pertama K901 Muhammad Hafiz Zul Husmi dari UNIMAS 11.27 saat. Kedua S1601 Haris Amar Muhammad Sabri dari UNIMAS 11.66 saat. Ketiga WW2022 Muhammad Yusof Abdul Hamid UPNM 11.89 saat. Keempat B107 Muhammad Afiq Aizat Johari UKM 12.36 saat. Tempat kelima A007 Farhan Ibrahim dari UM 12.87 saat. Keenam C203 Muhammad Anis Abdul Hajar dari USM 13.10 saat. Ketujuh L1003 Muhammad Syafiq Fidaus dari UPSI 13.15 saat. Dan tempat ke-8 Ahmad Aslam bin Muhammad Rafai dari UPM. Seterusnya, keputusan rasmi bagi acara 100 meter kategori lelaki senior. Tempat pertama Muhammad Faris bin Kamar Zaman dari UNIMAP dengan masa 11:55 saat. Tempat kedua WW2004 Muhammad Bai Haki bin Razlan dari UPNM 12:03 saat.
Tempat ketiga, B109, Alifi Ayatillah dari UKM dengan masa 12 minit 31 saat. Tempat keempat, C201, Muhammad Ashraf bin Syamsuddin dari USM 12 minit 43 saat. Dan tempat kelima, A008, Muhammad Haris bin Muhammad Samsuri dari UM dengan masa 12 minit 75 saat. Baju kena pakai tu. Dapur diri baju kena pakai. Dia nak tengok nombor. Baju, baju. Nombor lagi dia nak tengok. Nombor pakai. Sila ambil perhatian kepada atlet yang mengambil bahagian dalam acara 4x100 meter. Sila lapor diri sekarang kepada pasukan dari UPM, Universiti Putera Malaysia, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, sekarang di tempat penyelia peserta.
Berikut diumumkan keputusan rasmi bagi acara 800 meter lelaki akhir. Tempat pertama dimenangi oleh peserta B102 Muhammad Akib Haikal Abdul Muhammad Akib Haikal dari UKM dengan catatan masa 2 minit 09.3 saat. Tempat kedua E401 Muhammad Zain Hashim dari UTM 2 minit 11.1 saat. Ketiga D304 Adib Adnan dari UPM 2 minit 19.99 saat. Keempat B108 Muhammad Syafiq Muhammad Ali dari UKM 2 minit 25.2 saat. Tempat kelima C202 Muhammad Salihuddin Muhammad Noor dari USM 2 minit 25.8 saat. Tempat keenam H702 Muhammad Fazwan Fauzi UIAM 2 minit 29.8 saat. Tempat ketujuh S1602 Muhammad Hafiz Mansur UniMap 2 minit 30.1 saat. Dan tempat ke-8 D311 Muhammad Takif Tong UPM 2 minit 32.5 saat. Thank you.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang hadir ke penyampaian hadiah sukan olahraga kejohanan sukan staf Universiti Malaysia SUKUM bagi tahun 2022. Baiklah hadirin sekalian, dalam kejohanan sukan staf Universiti Malaysia SUKUM kali ke-44 tahun 2022 bertempat di Stadium Uniten Bangi Selangor. Dan kepada para pemenang diminta bersedia di podium bagi acara penyampaian hadiah yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Harap maklum. Baiklah, ini dimohon kepada para pemenang diminta untuk bersedia di podium bagi acara penyampaian hadiah yang akan berlangsung sekejap sahaja lagi. Baiklah hadirin sekalian, untuk penyampaian hadiah kepada para pemenang, majlis dengan ini segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Malik Ahmad Tobias, Timbalan Pengarah Pembangunan Atlet dan Staf Akademi Sukan Universiti Putra Malaysia, diiringi Puan Nur Ain Akmal Kamal Bahrin, Penolong Pendaftar Kanan Pusat Pertandingan Putra Malaysia. Baiklah, kita mulakan dengan acara 5,000 meter lelaki veteran. Dipersilakan pemenang tempat kelima, Muhammad Syahir Laili daripada Unimas dengan catatan masa 23 minit 01.11 saat. Seterusnya, nombor keempat, Muhammad Rosni Yaakob daripada UTEM dengan catatan masa 22 minit 31.8 saat. Seterusnya, pemenang pingat gangsa Zulkarnain Saring daripada Unimas 21.23.7 saat. Seterusnya, pemenang pingat perak Hardi Suntul daripada Unimas 21 minit 22.4 saat. Dan pemenang pingat emas bagi acara 5,000 meter lelaki veteran, dipersilakan Khairuddin Daud USM 20 minit 49.5 saat. Dipersilakan Encik Malik untuk sesi fotografi bersama para pemenang bagi acara 5,000 lelaki veteran. Baiklah, kita beralih kepada acara yang berikutnya, iaitu 5,000 meter lelaki senior veteran. Dipersilakan pemenang tempat kelima, Narayana Sami anak lelaki Aruna Salam dari UPNM, 26 minit 26.9 saat. Seterusnya, tempat keempat, Nur Izam Samin UITM, 26 minit 23.5 saat. Seterusnya, pemenang pingat gangsa Dr. Samsudin Muhammad Nor UIAM 25 minit 52.6 saat. Seterusnya, pemenang pingat perak dipersilakan Abdul Rahman Ni daripada Unimas
25 minit 7.1 saat. Dan seterusnya pemenang pingat emas bagi acara 5000 meter lelaki senior veteran, Jagatis Varan USM, 20 minit 15.2 saat. Dipersilakan untuk sesi fotografi bersama para pemenang. Baik, kita beralih kepada acara yang berikutnya, iaitu acara lompat jauh wanita senior. Dipersilakan pemenang pingat gangsa, Nur Haslinda binti Muhammad Hussein dari UNIMAP dengan lompatan sejauh 3.58 meter. Seterusnya pemenang pingat perak, dipersilakan Nik Shuhaibah Juyah binti Jusuh dari UNIZA sejauh 3.62 meter. Seterusnya pemenang pingat emas, dipersilakan Nurliana binti Kamarudin dari Universiti Putra Malaysia sejauh 5.3 meter. Dipersilakan untuk sesi fotografi bersama para pemenang. Baiklah, hadir beralih kepada acara yang berikutnya, iaitu melempar cakra wanita veteran. Dipersilakan Azida Azizan daripada UNIMAP sejauh 19.39 meter. Seterusnya dipersilakan pemenang pingat perak, Siti Salmi Muhammad Idris, Universiti Putra Malaysia sejauh 21.34 meter. Dipersilakan pemenang pingat emas bagi acara melempar cakra wanita veteran, dipersilakan Shaliza Mat Yunus, UTM sejauh 25.1 meter. Baiklah, acara yang berikutnya iaitu merejam lembing lelaki senior. Dipersilakan pemenang pingat gangsa, Muhammad Nazrul Anis, Universiti Putra Malaysia sejauh 34.77 meter. Dipersilakan pemenang perak, Fakrul Islami Muhammad Nur, UPSI sejauh 39.59 meter. Seterusnya dipersilakan pemenang pingat emas merejam lembing lelaki senior, Wan Muhammad Faik Wan Abdul Malik, UITM sejauh 40.39 meter. Dipersilakan Encik Abdul Malik untuk sesi fotografi. Baik, kita beralih kepada acara berikutnya, 2000 meter wanita veteran. Dipersilakan pemenang tempat keempat, Sharifah Marlia Said Hardan, Universiti Putra Malaysia, 13 minit 15.4 saat. Seterusnya pemenang pingat gangsa, Norita Azmi, Universiti Malaya, 9 minit 56.9 saat. Dipersilakan pemenang pingat perak, Aznur Sam Saleh, UTM dengan catatan 9 minit 44.2 saat. Seterusnya dipersilakan pemenang pingat emas, Dr. Kamini Kanapati, UPSI dengan catatan 9 minit 29.5 saat.
Baiklah, bagi acara terakhir setakat ini, bagi acara 2000 meter wanita senior veteran, dipersilakan pemenang tempat kelima, Maria anak kepada Rantis Unimas dengan catatan masa 11 minit 24.7 saat. Tempat keempat, Dr. Zuriahati Mat Yunus UTM 10 minit 59.6 saat. Seterusnya pemenang pingat gangsa dipersilakan Tan Laiwai dari UTHM 10 minit 17.9 saat. Seterusnya dipersilakan pemenang pingat perak Dr. Fariba Hossein Abadi UPSI dengan catatan 10 minit 17.6 saat. Dan seterusnya pemenang pingat emas bagi acara 2000 meter wanita senior veteran dipersilakan Dr. Chong Yi Siu USM 9 minit 10.1 saat. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Malik Ahmad Tobias, Timbalan Pengarah Pembangunan Atlet dan Staf Akademi Sukan UPM, dan juga Puan Nur Ain Akmal Kamal Bahrain, Pelan Pendaftar Kanan Pusat Perdana Putera Universiti Putra Malaysia. Sekian sahaja acara penyampaian hadiah buat setakat ini. Sehingga kita jumpa lagi selepas ini. Seterusnya akan dijalankan acara 4 x 100 meter kategori lelaki senior peringkat separuh akhir 1.
Futsal. Kedua belah main. Sumpah lah yang jauh. PPM lah. Jom lah yang jauh. Final pakai satu sila petang ni. Oh, Zul sempatlah. Tak sempat. Dia first game. Barai Zul. Tapi dia 4x100 je. Tadi 4x100 ke dia tak masuk. Ha? Apalah. Biar rahsia semua dengar. Baiklah, seterusnya akan berlangsung acara 4x100 meter kategori lelaki senior peringkat separuh akhir 2. Yang
keputusan rasmi bagi acara 4x100 meter lelaki senior separuh hari satu. Tempat pertama dimenangi oleh pasukan UKM dengan masa 47.36 saat. Kedua UPM 47.94 saat. Tempat ketiga UNIMAP 48.23 saat. Dan tempat keempat pasukan daripada KPT 55.43 saat. Keputusan rasmi bagi acara melempar cakera lelaki sini akhir. Tempat pertama dimenangi oleh peserta S1606 Anan Werit, anak lelaki Camrong dari Unimed 31.10 meter. Kedua T1702 Adi Alifuddin Husin dari Uniza 30.35 meter. Ketiga E403 Saddam Abdul Ghafur dari UTM 28.87 meter. Tempat keempat B104 Muhammad Hanafi Mahmud UKM 28.18 meter. Tempat kelima D312 Hapinur Adinin dari UPM 24.65 meter. Keenam A010 Muhammad Ramdan Natimin dari UM 24.19 meter. Ketujuh D306 Sapur Nizam Muhammad UPM 24.15 meter. Dan tempat ke-8 B106 Muhammad Arif Yatib dari UKM 13.86 meter. Keputusan rasmi acara lempar cakera lelaki sini akhir. Shift 20 second pun dah puas dia ni.
lelaki apa tu dia? Keputusan rasmi bagi acara 4 x 100 meter kategori lelaki senior. Tempat pertama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dengan masa 47.83 saat. Tempat kedua Universiti Malaysia Sarawak dengan masa 48.01 saat. Tempat ketiga Universiti Malaya dengan masa 50.01 saat dan tempat keempat Universiti Sains Malaysia dengan masa 50.26 saat.